pena dan air mata. Sembari ku goreskan pena, air mataku mengalir bersama kata-kata. Kini, air mataku telah menjelma aksara bersama bait puisi yang menjadi mahakarya. Cintamu yang faktitus adalah sebabnya, di mana kemintang berguguran olehnya. Segala harap lenyap di pusaran senja. Kebenaran telah menyingkap zaman nikah sang dusta. Aku tak tahu apa kata maaf cukup. Apa waktu akan membuatnya kembali hidup? Ketika luka yang kau penamkan di dadaku membunuhnya di antara cabang-cabang Kalpataru. Harusnya cinta menjadi korelasi, bukan ikatan yang saling menyimpan belati, di mana pena dan air mata menjadi sahabat sejiwa. Ketika muara kisah kita hanya sekedar cerita melankolia. Untukmu yang membuatku berteman dengan air mata, terima kasih atas segenap luka yang membuatku tahu apa itu dusta. Hingga kelak tak akan mudah ku letakkan hatiku kepada seseorang sepertimu. Buah Karya Stovia Tinta Emas, 14 Oktober 2020.